Juan-juan, Mejuah-juan, Horas. Saya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, akan menyampaikan kembali situasi COVID-19 dan vaksinasi di Kabupaten Dairi sampai tanggal 15 Februari 2022. Status PPKM Kabupaten Dairi per hari ini berada pada level 1 yang berlaku untuk 2 minggu ke depan. Dengan status ini, kita harus waspada dan jangan sampai lengah terhadap kejadian kasus baru di Kabupaten Dairi. Di minggu ini, kasus konfirmasi COVID-19 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana terdapat 41 kasus aktif, terdiri dari 7 orang dirawat di ruang isolasi rumah sakit, dan 34 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ditemukannya kasus terkonfirmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi melalui 18 puskesmas segera melakukan pelacakan kontak erat atau tracing dan testing kepada pasien konfirmasi yang berada di wilayah kerja masing-masing. Terkait hal ini, kita selaku warga Dairi harus saling bahu-membahu dalam meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kita, terlebih dalam pemutusan rantai penularan penyakit COVID-19. Jika merasa demam, batuk, flu, jangan takut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan jujur memberikan informasi tentang penyakit. Jika ada yang terkonfirmasi positif, jangan panik. Ikuti saran dari tenaga kesehatan dan kontak erat supaya bersedia untuk diperiksa. Dengan demikian, kita akan mudah untuk memutus rantai penularan. Melalui arahan Bapak Bupati Dairi, disampaikan agar seluruh masyarakat tetap tenang dan waspada. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, gunakan masker dengan benar dimanapun kita berada, dan jangan lengah. Ayo kita terapkan bersama-sama dan ikuti vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Kita menyediakan vaksin untuk masyarakat umum, lansia dan remaja, beserta anak usia 6-11 tahun dan melayani dosis 1, dosis 2, maupun dosis booster. Ayo, manfaatkan layanan tersebut yang diberikan pemerintah Kabupaten Dairi secara cuma-cuma. Khususnya vaksin booster akan diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dosis 2 yang lebih dari 6 bulan dan sudah berusia 18 tahun ke atas. Demikian kami sampaikan, semoga informasi ini dapat menambah wawasan tentang perkembangan COVID-19 dan vaksinasi di Kabupaten Dairi. Salam sehat, Juan-juan, Horas, Mejuah-juan.